Jadi marilah sama-sama kita be smart, stay alert. Okay, jom kita buat serentak lah. Okay, tadi kita ajar orang ramai ni kan, be smart, stay alert. Okay. Dia kena stand, dia jangan pusing tau. Pusing. Be smart, stay alert. Okay, ini semua kena ikut komat. Okay, satu, dua, tiga. Be smart, stay alert. Itu je. So, kita orang boleh jadi duta juga lah sebab langsung ni. Jadi, korang tengok layak tak? InsyaAllah layak lah. Tapi nak tanya juga, ini pesanan tuan lah sebenarnya dekat luar ni untuk mereka supaya tak terjerat menjadi mangsa. Apa yang mereka kena ingat pasal skamer ni sebenarnya? Skamer ni adalah seorang yang dia tak pandai pun. Boleh cakap ke? Tak boleh. Kita tut kat situ. Okay. Mereka bukanlah pandai. Mereka pun sebenarnya. That's why dia very simple. Nak elak kena scam ni sangat mudah. Sebenarnya setiap pihak harus menjalankan tanggungjawab dan amanah. Kami PDRM menjalankan tanggungjawab kami. Kami menangkap, kami menyiasat, kami tangkap. Dah banyak skamer kami tangkap sebenarnya. So peranan individu atau masyarakat, mereka juga ada tanggungjawab terhadap diri mereka. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab untuk mereka mencegah diri mereka daripada kena tipu. Orang tanya saya, apa kaedah yang paling terbaik? Saya kata ini yang paling terbaik sebab ini yang saya pakai. Mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Memang ada banyak kaedah, tapi ini kaedah yang paling baik. Dan saya rasa untuk kita mencegah ni bukanlah satu perkara yang sukar untuk kita buat. Dan semua orang dah lakukan pun pencegahan ini. You all boleh spend duit untuk beli cover handphone untuk mencegah. Pasang CCTV rumah untuk mencegah daripada pencuri masuk. Semua sanggup spend duit. Tapi dalam ilmu-ilmu scam ni, kita tak pernah minta bayaran pun. Kita cuma minta you dengar je saya bebel. You tengok je poster-poster yang kita sharekan, pegawai-pegawai polis punya nasihat untuk menyelamatkan you daripada kena scam di masa akan datang. Sangat mudah. Dan inilah salah satunya perlindungan yang kita buat untuk anda di Persona Swipe. Scammer tak bijak. Ya, betul. Sekali lagi terima kasih kepada ASP Rahmat Fitri Abdullah, Ketua Bahagian JSJK, Pejabat Polis Daerah Sentral.